quiere desmantelar. Alhamdulillah, malam ini kami panjenengan ingkang takdir Allah menyaksikan kekuasaanipun Allah. Kalau panjenengan hadir rawuh wonten ing majelis tanpa undangan, ini adalah bukti kesatuan hati adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau panjenengan takdir Allah ditarik Allah tanpa undangan rawuh wonten ing majelis tanpa kita sambut kepanggil roh kita sambutkan kepanggil ini bakal berpandangkan kepada kami pertama moga berpandangkan bersyukur datang misalnya kepada Allah Allah nasir malam ini berpandangkan berpandangkan hidup suruh meningkatkan iman dan ilmunya dengan wakfadikun Romo Kiyadi Mokhtar Jamil komunikasi ekat untuk meletaksi air amin beberapa kali sama dua bulan datang bersih untuk menyaksikan beliau adalah sosok ulama yang luar biasa dengan kesempurnaannya dengan keteguhannya dengan membuka kursi tarasutnya di tengah kota di tengah gemerlapnya keadaan di kota bersih beliau tetap tegar menjadi ulama menjadi panutan simbol malam ini sudah maju dengan menyaksikan bahwa bukan berarti pekan bukan tahu belum juga kalau selaku wakil gubernur Jakarta Kabupaten Gresik mengucapkan terima kasih atas seluruh panjenengan seluruh ketua awal amal ibadah berpanjenengan seluruh sebut kami dari Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya berpanjenengan sampun bersani apa artinya kita semua tanpa beliau kita semua adalah murid kita semua adalah santri sementara beliau ini guru beliau bukan guru dan diam di tempat beliau sekedar bukan sekedar alim tapi beliau adalah nasrul ilmi menyampaikan ilmu di berbagai macam tempat bukan hanya di Gresik namun juga di luar-luar Gresik kita menyaksikan beliau adalah orang-orang yang teguh di dalam perjuangan mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tergugah kita semua dalam kitab kecil menjelaskan aku ilmi hayyul qayyum kata Maudini orang yang punya ilmu adalah hayyul hidup qayyum dan hidupnya langgeng kata Maudini walaupun sudah menghadap kepada Allah walaupun perhitungannya sudah hancur namun tetap dia dianggap kayak seorang yang beriman karena ilmu yang tersebar sudah di mana-mana disampaikan kepada yang lain mudah-mudahan ini menjadi musibah bagi kita semua bahwa kecintaan ilmu iman ilmu dan ulama ini benar-benar luar biasa sehingga berhasil menyampaikan di dalam buku di mabek di dalam ada bahan yang baru tahan yang berlaku hadis Rasulullah menahap dan ilma yang ulama yang tetap ilmu kebaya kebaya maka yakin mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang diwafatkan oleh Allah tanpa dosa sebagaimana beliau hadis kita saksikan bersama beliau adalah ulama yang benar-benar berjasa di Gresik. Beliau adalah orang-orang yang baik. Kita saksikan ulamanya hanya sebagai syahid, bina syahid yang menyaksikan. Beliau adalah ulama amin, salih, dan insya Allah husnul khotimah. Amin. Corona begini kan boleh tak selaku pengurus cabang Kabupaten Gresik dapat sakit Nabi perjuangan beliau sampai hari ini sampai ke titik terakhir beliau masih mengajar hukum dan ilmu yang disampaikan kepada umat memberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat kami sehingga dengan kemanfaatan ilmu ini mengalir dengan jalan mengalir pada beliau yang sudah mengajar kepada Allah yang terakhir juga ada hal-hal yang terkait dengan urusan keluarga Rasul mantu berhubungan dengan keluarga dan sebagai akhir Rasul Malik berpanjang dengan yakin seyakin yakinnya beliau adalah ulama amil maksudnya ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya dan insya Allah bersenal khatimah termasuk orang yang baik insya Allah amin kita dalam menjaga maaf dan maaf kita dalam menjaga maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin bapak-bapak sekalian sebelum kita bisa beberapa surat yang dikatakan ada yang perlu diperhatikan waktu bapak-bapak sekalian akan memperhatikan satu yang itu jadi mohon pas pada karena
Thank you.
Selamat Jalan Waliullah Romo Kiai Muchtar Jamil. Sisi pemakaman ke Logo Pojok Gresik pada hari ini Kiai Muchtar Jamil telah berpulang ke rahmatullah. Beliau adalah tokoh sejarah Islam, Kiai Sepuh, Kiai Sepuh Kota Gresik yang hari ini berpulang ke rahmatullah. Beliau sebelumnya juga hadir mendoakan masyarakat Kota Gresik di hari jadi Kota Gresik tanggal 9 Maret 2022. Aku yakin Husnul Khatimah.
Sumaila hadratil Fatiha wa ila ruhi khususan Mbah Yai Mukhtar Jamil Allahumma al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.